Kelompok masyarakat menggugat demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU pada Jumat, 23 Februari 2024. Dalam aksinya itu, sejumlah emak-emak yang ikut demonstrasi melemparkan telur hingga tikus mati. Selain itu, mereka juga membakar ban bekas hingga kepulan asap hitam membumbung tinggi. Mereka juga menyuarakan yel-yel turunkan Jokowi dari kursi presiden. Sebagian dari mereka juga membawa spanduk mengenai penolakannya terhadap hasil pemilu 2024 yang disebut banyak kecurangan hingga meminta Jokowi dimakzulan. Meski suasana memanas, tetapi masa aksi tak sampai membuat kericuhan di sekitar KPU RI. Mereka hanya terus menyuarakan menolak pelaksanaan pemilu 2024 yang disebutnya dipenuhi kecurangan yang terstruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.